Pemiliknya ngaku punya berlian 30 karat. Penampakan dapur rumah Barbie Kumalasari enggak banget. Dilansir gethot.id, baru-baru ini nampak Barbie Kumalasari kembali menjadi perbincangan publik. Pernyataan Barbie Kumalasari yang menyebut bahwa ia punya cincin berlian berukuran 30 karat rupanya berhasil dipatahkan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dikutip dari akun Instagram Hotman Paris Official, pada Sabtu 29 Juni 2019 Hotman Paris yang curiga pada keaslian berlian milik Barbie Kumalasari lantas mendatangi ahli berlian kepercayaannya. Kalau segini aja 10 karat udah sebesar begini, kalau 30 karat harusnya jauh lebih besar ya, tanya Hotman Paris. Iya dong, diameternya lebih besar, jawab Juli, ahli berlian yang Hotman Paris datangi. Jadi kalau diameternya segini, bilangnya 30 karat gak mungkin, tanya Hotman Paris lagi. Enggak, jawab Juli mantap. Juli pun mengatakan bahwa ia secara pribadi belum pernah melihat berlian sebesar 30 karat. Saya belum pernah melihat, saya pribadi belum pernah, jawabnya. Walaupun sudah bekerja beberapa tahun, tanya Hotman. 16 tahun, jawab Juli. Tuh belum pernah dia melihat berlian 30 karat, pungkas Hotman Paris. Di sisi lain, Barbie Kumalasari memang dikenal sebagai artis yang bergaya hidup glamor. Selain pada barang-barangnya, kemewahan hidupnya juga terlihat dari rumah yang ia tinggali bersama Galih Ginanjar. Melansir dari kanal YouTube Trans TV Official pada tayangan Andai edisi 4 November 2018 lalu, rumah Barbie Kumalasari dikelilingi dengan tembok abu-abu tinggi. Rumah tersebut terlihat elegan dengan pagar yang juga berwarna abu-abu. Pada bagian depan rumah terdapat dua garasi besar dan sebuah taman. Sementara itu ruang tamu Barbie Kumalasari tampak dilengkapi dengan sofa hitam mewah dan televisi layar datar. Sedangkan untuk tempat tidur, Barbie Kumalasari memilih perabotan berupa ranjang putih, meja rias berwarna coklat tua, dan sebuah televisi layar datar. Bagian yang paling mencuri perhatian adalah kondisi dapur rumah Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar. Bernuansa warna putih, dapur ini bisa dibilang sebagai ruangan yang paling sederhana. Bahkan, pada dinding dapurnya tergantung sebuah wajan yang sudah berwarna kecoklatan. Oke lah guys, itulah tentang kemewahan yang dimiliki oleh Barbie Kumalasari. Tetapi ternyata dapurnya enggak banget. Bagaimana menurut kalian?